Kamu kenapa, sayang? Enggak, sayang. Perasaannya enggak enak aja. Suci. Kamu tenang ya. Kita pasti akan bisa melewati masalah ini. Aku tahu ini sangat berat. Tapi percayalah. Dengan adanya kamu, aku pasti akan bisa melewati semua. Iya, Mas. Aku percaya. Motor ini kenapa dari tadi ngikutin kita ya? Ya Allah, Mas. Mas, mereka mau apa sih? Ya, aku juga nggak tahu, tapi dari tadi ngikutin kita loh. Mas, cepat kabur, Mas. Suci, kamu pegangannya. Berita itu emang benar. Kasian juga Farel. Dia akan bisa mengalami apa yang dulu gue rasain. Kerugian besar yang berujung bangkrutan. Cherry. Bukannya dia di rumah Suci. Itu kan mobilnya Farel. Bayu.
Kenapa kamu ada di sini? Gue tadi kebetulan lewat sini dan gue ngeliat kalian kayak gini. Makanya gue datang untuk nolongin kalian. Penolong kamu bilang? Enggak, ini pasti ulah kamu kan, Bayu? Iya kan? Eh, lu apa sih? Gue datang ke sini untuk niat baik melalui salahin. Tidak, Bayu. Tidak. Saya tahu, kamu menyuruh orang kami. Terus kamu datang ke sini pura-pura jadi pahlawan menolong kami? Supaya apa? Mendekati suci lagi? Iya. Lu apa-apaan sih? Mas, udah Nel, jangan salah paham, Mas. Buat apa juga gue untungnya kalian? Saya nggak percaya dengan omongan kamu. Udah. Suci, aku malas berdebat. Sekarang lebih baik aku cari orang untuk menolong kalian. Mas Bayu, Mas. Lepas dulu kamu kan Bayu. Mas, udah Mas. Dia cuma pengen bantu kita. Sekarang semuanya hilang. Bagaimana kita bisa melunasi semuanya?